Oke teman-teman, kali ini aku masih berada di kawasan Pasar Senen, tepatnya di Blok 3. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.17. Hari ini pertanggal 10 Januari 2023. Sekarang kita akan coba explore di pinggir jalan sini. Oke. Okay. Ya. Kita coba explore di sini jualan apa aja. Di sini aku sudah memasuki blok 2 ya. Ini blok 2. Jadi ini baru buka ya teman-teman ya. Jadi yang pedagang di sini baru buka tripnya. Katanya di sini mereka berjualan sampai subuh. Sampai subuh, sampai jam 4 gitu. Jam 3, jam 4. Oke. Rp50.000. Ini overall Rp35.000. Overall Rp10.000. Oke, kita lihat. Ini ada celana-celana. Ini celana untuk cewek, untuk cowok bisa juga nih sepertinya. Ya, nah, kita lihat ya. Ya, ini harganya overall ya, Rp35.000, teman-teman. Rp35.300 bang ya? Rp35.300 ya? Iya bang. Oke. Okay. Lumayan nih. Ini buat cewek atau cowok sih bang? Campur bang. Oh campur ya. Rp300. Oke juga nih. Ini ada topi juga. Ini Rp30.000. Overall. Ini 10 ribuan nih guys. 10 ribuan. Ini buat cewek cowok. Seperti apa sih yang harga 10 ribuan? Nah. Oke, lumayan, not bad. Rp20.000-an. Kembaliannya ke. Ini kita sudah memasuki blok 3 di Pasar Senen. Nah, jadi pedagang yang di sini baru buka ya, teman-teman. Ini mereka benar-benar baru buka jam segini dan mereka akan tutup lagi di sekitar jam 3 atau jam 4 subuh nanti. Ini harga 20 pas.
seperti apa sih yang harga 20.000? Oke. 35. Jadi ini aku udah sampai di ujung ya. Di ujung di blok 1. Yang sudah beli terima kasih dan yang baru siapa lagi? Tahu bulan dan tolong makasih. Nah, jadi ini sudah di ujung ya. Oke. Okay. Oke, okay. Ini sudah paling ujung. Ini baju kerah ya bang ya? Oke, okay, nah ini berapa bang di sini? 20? Semuanya? Ini harganya 20-an teman-teman. Ini semuanya 20-an. Masih bisa kurang. Nah, ini 20-an. 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 Ya, kita akan kembali lagi. Soalnya aku cuma penasaran ujungnya sampai mana. Ini 35 sweater kayak gini. Ini 35 bisa kurang. Dan ini harganya 20 pas ya yang tadi ya guys, celana. Ini harganya 25 obral kemeja. Bagus tuh nih, 25. 25 nih. Kebral. Bahannya lumayan. Nggak tipe-tipe amat. 25. Oke, okay, not bad. Ini 50-an. 50 seperti apa nih? Kita lihat. Ini 20.000-an. Ini 20.000-an. Oke. Jadi harga yang diberikan oleh pedagang di sini masih bisa dikurang ya teman-teman. Apalagi kalau kita ambil banyak, kita ambil lebih dari satu, misalnya 2-3, pasti kita dapat potongan harga yang lumayan.
natural semuanya 35 35 35 jadi di sini hampir rata overall 25 30 35 jadi di sini kayaknya lebih murah-murah ya. Tapi walaupun harganya murah, kualitasnya masih oke. Enggak buruk-buruk amat. Karena ini mayoritas barang-barang yang memang diimpor dari luar negeri. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kusampaikan pada malam hari ini tentang mengenai harga, kualitas barang, jam operasi di sini. Jadi kayaknya sudah cukup ya informasi saat ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan kembali lagi, kita akan eksplor lagi, kita akan coba hunting lagi mengenai pasar thrifting yang ada di Pasar Senen ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan kita akan bertemu di next video. Thank you.